Ya pemirsa, Gubernur Jambi Fahrori Umar mengukuhkan paguyuban Gunung Jati yang terdiri dari masyarakat Provinsi Jambi asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dengan mengusung tema turut serta membangun Jambi dalam kebersamaan. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengajak masyarakat Jambi yang terhimpun dalam paguyuban Gunung Jati untuk bersinergi membangun Provinsi Jambi dengan memberikan inovasi dan kreativitas serta ide-ide cemerlang kepada pemerintah Provinsi Jambi. Ajakan tersebut disampaikan Fahrori pada pengukuhan pengurus paguyuban Gunung Jati Provinsi Jambi masa bakti 2019-2024. Gubernur Fahrori merupakan warga kehormatan paguyuban Gunung Jati yang dalam pengukuhan paguyuban bertindak sebagai pimpinan. Pengurus paguyuban Gunung Jati yang dikukuhkan yakni Dewan Pembina sekaligus sebagai Ketua Umum Dr. Maulana, Wakil Ketua Sugiono, Sekretaris Umum Sudirman, Ketua Dewan Pengurus AS Budianto, Wakil Ketua Kapten Infantri Iing Nurajai, Sekretaris Ruli Firmansah Bendahara Dewi Lestari, beserta 40 orang bidang, seksi, dan anggota lainnya. Gubernur Fahrori mengucapkan selamat kepada pengurus yang dikukuhkan dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan partisipasi dalam peningkatan organisasi. Fahrori berharap dengan adanya organisasi paguyuban dapat memperkuat rasa persaudaraan, kekompakan, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara sesama, khususnya seluruh elemen masyarakat Gunung Jati yang berada di Provinsi Jambi. Fahrori menegaskan perbedaan bukanlah sumber perpecahan, merupakan kekuatan yang harus dihimpun dan disatupadukan. Selamat kepada pengurus paguyuban Gunung Jati Provinsi Jambi. Saudara-saudara, sampai batas waktu yang telah ditentukan dipercaya untuk mengemban amanah menjalankan roda organisasi ini. Tentunya amanah yang diberikan tersebut bukan hanya sebatas formalitas pencantuman nama pada struktur kepengurusan, akan tetapi lebih dari itu. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.